pada umrah dengan jalan yang sangat mudah. Tak perlu bersusah payah seperti mana kita melaksanakan ibadah umrah di Mekah. Hanya dengan kita berwuduk, berwuduk dengan wuduk yang sempurna di tempat tinggal kita, kemudian kita menuju ke Masjid Quba, solat di dalamnya sekurang-kurangnya 2 rakaat, maka kita dapat pahala 1 umrah. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di Madinah ni pun kita akan dapat pahala umrah. Walaupun kita tidak mengerjakan umrah dalam tata cara yang sempurna, dalam manasik yang sempurna, seperti mana kita di Mekah kemarin. Inilah kelebihan solat di dalam Masjid Quba. Jadi kalau tuan-tuan nak sembahyang di Masjid Quba ni, setiap hari pun boleh. Ada bas yang bawa kita ke sana. Tuan-tuan tunggu di pintu 25 tu, ada bas kat situ, dia tu di Quba. Tuan-tuan naiklah. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sampai di Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah Rasul. Madinah ni nama asalnya ialah Yathrib. Yathrib yang kemudiannya apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada perang Khaybar, Nabi tukar Yathrib ni kepada Madinah. Al-Munawwarah. Apa maksud Al-Munawwarah? Apa maksud Al-Munawwarah? Siapa tahu? Ha? Bercahaya. Ha. Al-Munawwarah maksudnya kota yang bercahaya. Ha. Kota yang bercahaya. Tapi kalau orang Parit sebut dia jadi lain. Ya? Saya tak nak lah sebut, tak tergamak saya sebutnya. Kota yang bercahaya, Al-Munawwarah. Di kalangan ahli hadis, mereka tak panggil Madinah ni dengan nama Al-Munawwarah. Mereka lebih suka panggil kota ini dengan nama Madinah An-Nabawi, Madinah kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sinilah tertanamnya jasad yang mulia kekasih agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kita hanya sempat berada di kota Madinah ini selama 10 tahun sahaja. Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa tahu umur Nabi berhijrah? Ha? Dah tidur semua dah? Tiga. Ada kubak. Okey. Nah ni sebelah kanan tuan-tuan ni ialah perkuburan Baqi'. Nampak ni belah kanan ni? Ha, inilah perkuburan Baqi'. Ada 10,000 sahabat Nabi yang ditanam. Mengikut riwayat Bukhari, ada 10,000 sahabat Nabi yang ditanam di sini. Termasuk ahli bait, termasuk ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Malaysia pun ada dalam tu, orang Indonesia pun ada, seluruh dunia ada kat situ. Jannatul Baqi'. Okey. Depan sikit. Tuan-tuan nampak ada menara warna putih. Nampak tak? Ujung dia warna hijau. Pensel hijau tu nampak? Ada Masjid Bilal. Bilal bin Rabah. Itu belah kiri ni. Ini Masjid Bilal bin Rabah. Depan sikit nama dia Syarik Korban. Ni tempat kita nak makan nasi Arab kan Datuk. Depan sikit Syarik Korban. Di situ ada nasi Arab masak dalam tanah. Kambing pun masak dalam tanah. Belah kanan ni masjid
Usman Al-Ghumamah. Ini sebelah kanan ni Masjid Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelah kanan ni ada kubah ni. Nah, ini Masjid Usman bin Affan. Ya. Seorang yang paling banyak harta wakafnya di Madinah dan di Mekah. Bila berwabah tak meninggal di sini, dia meninggal di Syam. Ada Masjid Al-Ghumamah belah kiri. Masjid Al-Ghumamah belah kiri, tengok tu. Ini semalam lah, kita ada pergi tengok semalam. Tapi kita tengok jauh je. Belah kiri nampak? Al-Ghumamah. Ini masjid ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan solat sunat Id. Solat sunat Idul Fitri, Idul Adha di Masjid Al-Ghumamah. Al-Ghumamah, masjid ni pernah berlaku satu peristiwa di mana Madinah Al-Munawarah dilanda kemarau yang sangat panjang. Diriwayatkan Rasulullah pergi ke kawasan lapang di Al-Ghumamah ini yang dulunya tak ada masjid. Kemudian Nabi berdoa dan Nabi solat dua rakaat. Ketika Rasulullah solat, datanglah sekumpulan awan memayungi Rasulullah dan turun hujan dengan lebat ketika itu. Maka nama masjid itu Al-Ghumamah. Ini kawasan Syarik Korban. Ini tempat makan ni. Lepas sikit kita tengok. Sini kambing dia masak dalam tanah. Pada masa dia angkat, lepas tu dia tanya kita, "Kam kilo?" Dia kata, "Berapa kilo nak?" Kalau sekilo, dia potong-potong-potong, dia timbang sekilo. Daging tu sekilo, nasi tu timbang lain. Ni semua ni kedai-kedai makan ni. Saya nak pergi ni. Siapa nak ikut boleh dengan syarat belanja saya. Tu. Itu kunafa. Pian nak kunafa. Ni semua ni. Ni kena makan ni. Sedap. Dulu tak siap lagi ni. Kalau dari rumah mah tu boleh jalan kaki je ni. Tengok. Ada shawarma. Ada gulai tempoyak. Asam pedas ada. Apa yang tuan-tuan nak semua ada dekat sini. InsyaAllah. Tapi dia semua masak sendirilah. Sini ada pejabat tabung haji tuan-tuan. Saya tak ingat lah. Pejabat tabung haji di Madinah. Ni semua ni kedai-kedai makan ni semua ni. Nabi SAW sempat berada di Madinah 10 tahun sahaja. Siapa tahu umur Rasulullah hijrah 53 tahun. Sebab Nabi wafat 63, tolak 10 maknanya 53. Itulah umur Rasulullah, umur Rasulullah ketika baginda berhijrah ke kota Madinah. Dan Nabi wafat pada tahun ke-11 hijrah. Nabi SAW sangat mengasihi orang-orang Ansar sehingga Nabi memilih untuk mati di kota Madinah ini untuk memberi kemuliaan kepada orang Ansar. Walaupun Rasulullah sebenarnya boleh untuk memilih kerana baginda pun telah beberapa kali pulang ke Mekah Al-Mukarramah.
Tapi baginda memilih untuk mati di Madinah kerana Nabi sangat mengasihi kaum Ansar. Itu sebab tuan-tuan tengok orang Arab di Madinah ni dia lembut sikit. Dia tak macam orang Arab di Mekah. Orang Mekah ni kasar. Orang Arab Madinah ni dia lembut-lembut sikit. Jadi kalau tuan-tuan nak apa? Masjid Quba ini masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sendiri bekerja menyusun batu-batu dan membina Masjid Quba ini. Jadi kalau kita solat di dalamnya sama seperti kita solat di dalam masjid yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelah kiri tuan-tuan itulah Masjid Quba. Jadi tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, lepas ni kita akan terus masuk untuk solat dua rakaat di dalamnya. Sama ada tuan-tuan masuk, buat dululah tahiyatul masjid dua rakaat. Dua rakaat lagi tuan-tuan boleh pilih lah. Sembahyang duha boleh, ataupun tuan-tuan nak sembahyang hajat boleh. Yang tak boleh sembahyang witir aja tuan-tuan. Tuan-tuan buat semayang witir, tuan-tuan niat pula kuat-kuat. Orang Arab sebelah tu dengar, dia tampar ni tuan-tuan. Ni apa hair pula witir tengah hari ni, dia kata. Oh, dah cantik aku sana. Dulu tak ada benda ni. Bawah ni pun ada nasi Arab kalau tuan-tuan nak makan. Tapi tuan-tuan tak boleh makan sekarang. Itu Masjid Quba. Alhamdulillah orang tak ramai tuan-tuan. Rezeki kita. Allah bagi rezeki insya-Allah. Ya. Ini ada rakyat Malaysia ni, Malaysia ke Indonesia? Malaysia. Okey jemaah, kita turun ikut pintu ni, jangan keluar ikut tingkap ya.